jelas lah ya, masih apalagi ya pas awal-awal inilah, awal-awal kejadian 2 minggu atau 3 minggu awal masih sering lah kebayangin ke mimpi. Apa tukang mimpi kayak gimana? Ya mimpinya sih ya, kalau secara ini ya, secara garis ininya ya seakan-akan emang almarhum itu masih hidup. Terus yang paling seringnya tuh jadi kayak emang saya mengirimkan pesan ke almarhumah dan di situ langsung di-read juga sih sama almarhum. Ya cuman gitu doang sih dalam mimpi itu. Ya. Ini yang paling diingat kenangan bersama Amel. Amel ini yang paling diingat ya, bisa dibilang gini ya, saya itu kan ini udah mau jalan 4 tahun juga. Cuman kalau yang paling ingat-ingat tuh ya pas zaman kuliah, soalnya itu kan kita ketemunya intens juga, hampir bilang seminggu bisa beberapa kali atau setiap hari juga bisa ketemu sih, soalnya satu kampus juga. Ya paling diingat emang ya kalau kita kemana gitu jalan-jalan, ya kita suka ngomongin orang di motor atau gimana, terus sifat manjanya itu yang paling. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!